Kepada Adinda Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak, kami mohon tabaruk dan berkahnya. Beliau juara Kori Internasional, walaupun hanya 10 menit saja, karena nanti beliau targetnya adalah main gambus bersama-sama. Insya, kami persilahkan Adinda Kiai Mukmin. Marhaban, ya nura aini. Marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban. Sadayana mar, ya marhaban nura aini, marhaban jadal. Pak Kapolres, ini juara KORI bukan hanya di negara Indonesia tapi melanglang buana. Ngajinya sudah sampai Amerika, Pakistan, Amerika, beberapa negara di Eropa juga ngundang beliau. Sekarang punya pondok pesantren Al-Quran di Purbarat, di Kecamatan Ciberem. Kita doakan pesantrennya tambah berkembang insya Allah. Syekh Tafadhol, Mas Bud. Ada yang ulang deg-degan. Mik satu dihidupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. الله 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 الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. الله حتى إذا جاء فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض صلوا على النبي محمد فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم.
Dulu beliau ketika juara internasional, fotonya, balihonya dipasang di Jalan Marta Dinata, cuman hanya bertahan beberapa hari saja. Dan sayangnya pemerintah kota kemudian tidak begitu lebih cerdik menangkap karya-karya manusia prestasi dari Tasikmalaya. Dan saya tidak pernah dan kita nggak pernah lihat di baliho di Tasikmalaya, pemerintah daerah kota Tasikmalaya misalkan pasang banner besar, setiap hari Jumat dipasang, malam Jumat dipasang, jumlah hafid Al-Quran di Tasik 1,000 orang, itu mestinya diiklankan tiap malam Jumat di kota Tasikmalaya. Allahu Akbar. Jumlah kori nasional dari Tasik, nama Anu, berprestasi di Anu. Kita lebih senang prestasi TikTokan, kita lebih senang prestasi-prestasi yang cenderung itu, ya mohon maaf nyuwun sewu, saya bukan anti TikTok, karena saya memang tidak bisa goyang TikTok gitu loh. Cuman sebaiknya Pemkot ke depan, mudah-mudahan kalau nanti mudah-mudahan wali kotanya baru ke depan, para ahli Quran dirangkul, betul-betul diiklankan dengan benar, dibantu dengan benar. Jangan cuman mau MTQ ya, Pak Kiai Mumin ya. Rata-rata MTQ, saya kepengen kori-kori ini datang, ustadz-ustadz ahli Quran datang ke SMA, ke SMK, ke SMP, mengajarkan talaki surah Fatihah, karena Fatihah itu adalah bagian dari rukun sholat. Ini mudah-mudahan Kang Agus Wahyudin mohon dukungan. Ke depan, para ahli Quran di Tasik dihargai, datang ke sekolah, ke PNS, ke dinas-dinas. Kami siap mengajarkan surah Fatihah kepada mereka, juz'ama kepada mereka. Dan Kiai Mumin ngomong ke saya, Kang, ayo kita bina para pegawai negeri, para pejabat, para siswa untuk baca Quran yang benar, karena ini rukun sholat. Ini mudah-mudahan minta dukungan LVTQ ke depan bisa kuat di kota Tasik. Amin, terima amin. Kasih Kiai Mukmin, silakan kembali istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iklannya ulah softek wae gitu loh di alun-alun di Tasik itu. Sekali-kali iklan juara internasional kori kan menarik gitu loh.